Diduga sopir mengantuk, sebuah minibus tabrak beton pembatas jalan hingga terguling di Jakarta. Tidak ada korban jiwa, tapi kondisi mobil ringsek. Beginilah kondisi minibus yang terbalik akibat kecelakaan tunggal di Jalan Letjen S. Parman Tanjung Duren Jakarta Barat pada Rabu dini hari. Mobil minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi tiba-tiba menabrak beton pembatas jalan hingga terguling. Diduga sopir mengantuk dan hilang kendali. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan, bangkai mobil telah dievakuasi ke unit Laka Lantas Polda Metro Jaya.